Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali dengan Enjoy Channel. Pada video kali ini kita akan membahas kembali perkembangan COVID-19 yang ada di Indonesia, teman-teman. Kalau kita lihat hari demi hari ini angkanya semakin bertambah orang yang terkena COVID-19. Sebagaimana yang juga disampaikan oleh Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dan juga disampaikan oleh juru bicara pemerintah mengenai perkembangan COVID-19. Nah, teman-teman, kalau kita melihat perkembangan per 1 Mei kemarin, ini ada angka yang juga cukup banyak, teman-teman, yang sudah terkonfirmasi. Ini ada 10.551 karena ada tambahan 433 kasus. Jadi ini angkanya naik turun, tetapi hari ini kita melihat ada kenaikan yang cukup signifikan, teman-teman, angka orang yang terkena COVID-19. Kemudian, teman-teman, kalau kita melihat yang dirawat ada 8.160, yang meninggal 800, dan yang sembuh 1.591. Jadi angka yang sembuh ini juga terus naik, teman-teman. Jadi semoga ini perkembangan semakin baik dengan kenaikan orang-orang yang sudah sembuh. Jadi yang sembuh meningkat dan yang meninggal ini sedikit. Ini juga harapan kita bersama. Dengan begitu ada harapan yang cukup cerah bagi Indonesia, sesuai dengan beberapa analisa bahwa perkembangan virus corona akan selesai di akhir tahun 2020. Ada riset yang mengatakan bahwa virus corona akan selesai pada Juni 2020. Kemarin Presiden Jokowi juga mengatakan virus corona akan selesai di tahun 2020 pada bulan Juli. Ini menurut saya adalah prediksi-prediksi yang cukup baik, memberikan optimisme pada kita semua sebagai masyarakat. Dan tentunya kita juga harus berpartisipasi dalam anjuran program pemerintah dengan social distancing, physical distancing, menjaga jarak, menghindari kerumunan. Ini juga kita lakukan. Nah, teman-teman, kita juga akan melihat sebaran di beberapa provinsi yang terkena COVID-19. Yang pertama DKI Jakarta 4.317, Jawa Timur 1.034, Jawa Barat 1.012, Jawa Tengah 746. Jadi kalau kita melihat ini, Jawa Barat ini melaju angkanya, teman-teman, yang terkena COVID-19. Karena itu kemarin Gubernur Ridwan Kamil ini mengajukan kepada pemerintah untuk dilakukan PSBB se-Jawa Barat. Jadi pembatasan sosial berskala besar ini sudah harus dilakukan di Jawa Barat, mengingat pertumbuhan orang yang terpapar virus corona juga cukup besar. Itu, teman-teman, berita dari COVID-19 yang kita lihat beberapa di media juga begitu. Ada perkembangan yang cukup signifikan, orang yang terkena kasus COVID-19 dan yang terkonfirmasi ada 10.551. Nah, teman-teman, terkait perkembangan virus corona yang ada di Indonesia, ini membuat khawatir Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Dalam sebuah laman di CNBC Indonesia, ini ada judul RI Khawatir, Harga Vaksin dan Obat COVID-19 Bakal Mahal. Memang ini sangat beralasan, teman-teman, apa yang disampaikan oleh Ibu Retno Marsudi, karena sejak COVID-19 ini mulai ada di Wuhan, China pada bulan Desember 2019. Setelah itu menyebar ke berbagai negara. Ada 200 negara lebih ini terkena COVID-19. Dan bahkan kalau dikalkulasi secara menyeluruh, secara global, teman-teman, ini ada angka yang juga cukup signifikan, yaitu 3.301.000 orang di seluruh dunia yang terakumulasi ini yang terkena COVID-19. Jadi angkanya cukup besar, yaitu 3.300.000. Dan teman-teman, dari 3.300.000 itu yang meninggal dunia ini ada 233.000. Dan yang sembuh ini ada 1.038.000. Jadi angkanya cukup besar. Nah, dengan melihat ini, Ibu Retno khawatir kalau nanti harga vaksin, kalau nanti sudah ditemukan, menjadi mahal
dan distribusinya ini tidak merata. Karena menurut data WHO teman-teman, ada 120 vaksin yang ini sedang dikembangkan. Dan 6 diantaranya ini masuk uji klinis. Dan nanti yang bisa menemukan tentu akan dijual belikan. Bukan hanya di negaranya tapi di seluruh dunia. Jadi ada orang yang mengatakan inilah konspirasi besar terkait COVID-19. Tidak hanya penyakitnya, tidak hanya virusnya, tetapi obatnya atau antivirusnya atau vaksinnya ini menjadi bisnis terbesar kalau ini memang bisa ditemukan. Nah teman-teman, selain dari apa yang disampaikan Ibu Retno Marsudi tentang kekhawatiran distribusi maupun harga vaksin, ada juga hal yang menarik yaitu dari Kartu Prakerja, di mana Kartu Prakerja ini menimbulkan polemik dan perdebatan publik. Sebagaimana kita lihat beberapa hari kemarin bahwa ada 8 startup yang ikut dalam program pelatihan dari program Kartu Prakerja. Namun yang menarik teman-teman, dari 8 itu sebenarnya ada 2 lagi sebuah startup yang juga cukup besar tapi menolak untuk ikut, yaitu Gojek dan Traveloka. Gojek dan Traveloka itu sudah masuk assessment dari program Kartu Prakerja, tetapi beliau akhirnya menolak karena alasannya tidak sesuai dengan bidangnya, tidak sesuai dengan bisnisnya yang selama ini digelutinya. Karena itu beliau mundur. Nah, selain itu Kartu Prakerja ini juga berpolemik ketika anggarannya itu cukup besar, yaitu 20 triliun rupiah di tengah kita semua menghadapi pandemi virus corona. Karena teman-teman, dari 20 triliun itu 5,6 triliun ini untuk pelatihan bagi para peserta Kartu Prakerja. Dan masing-masing peserta Kartu Prakerja itu mendapatkan 3,5 juta rupiah. Dari 3,5 itu yang 1 juta untuk pelatihan, yang 600 ribu selama 4 bulan ini dibayarkan kepada mereka yang ikut peserta Kartu Prakerja. Yang menjadi persoalan di sini adalah ketika peserta membayar 1 juta untuk membeli program pelatihan itu, program pelatihan yang sifatnya itu online, karena ini pasti akan didownload. Ini yang juga menimbulkan masalah. Ketika peserta Kartu Prakerja download, berarti atau install, itu berarti kan menyedot data mereka, pulsa mereka akan tersedot, berarti kan bayar lagi itu. Ini juga yang memberatkan dan ini sedang menjadi perdebatan juga. Kenapa ketika memberi uang 1 juta untuk membeli program pelatihan itu, ketika dia download, ketika dia install, ini kan menghabiskan kuota. Dan ini juga cukup besar. Jadi hal-hal yang seperti ini yang menjadi persoalan, sehingga ada yang mengatakan di sini teman-teman, pengamat hukum Andri Wekusuma berpendapat program Kartu Prakerja sebetulnya merupakan program dan hal yang sangat baik dari pemerintah. Namun, apabila dilihat dari pelaksana dan perspektif hukum, sebaiknya dihentikan sementara karena banyak aturan yang dilanggar. Ini menurut Andri Wekusuma teman-teman. Niat baik, tujuan baik harus disertai dengan cara yang baik. Cara yang baik seperti apa? Cara-cara yang tidak melanggar hukum. Harus ada akuntabilitas, harus ada transparansi. Niat baik, tujuan baik harus disertai dengan cara-cara yang baik. Kita lihat berikutnya teman-teman. Andri menjelaskan salah satu potensi yang dilanggar diantaranya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Bukan saja uang prakerja yang hilang, tapi paket data uang pun milik para pencari kerja dan korban PHK pasti terpotong. Sementara kita tidak pernah bisa tahu berapa data kita yang terpotong. Kita beli paket data 2 GB saja kita tidak pernah tahu apa benar isinya 2 GB karena tidak bisa atau susah diaudit, kata Andri. Ini teman-teman, ketika memberi program kemudian di-download, di-install, kuota kita, data kita kan terpotong. Jadi kita harus memberi pulsa internet kemudian terpotong. Ini kan potongannya juga banyak. Kalau program itu adalah program-program yang cukup besar, apalagi bentuknya video-video, itu kuotanya jelas cukup besar, teman-teman. Kemudian kita lihat lagi teman-teman,
Andri mengatakan untuk mengakses video paket yang disediakan program Kartu Prakerja, paket data milik masyarakat yang lolos program itu juga berpotensi tersedot. Dalam keadaan sedang susah seperti itu, justru mereka berpotensi kehilangan paket datanya. Jadi benar teman-teman, ketika kita download install itu akan terpotong data kita. Data pencari kerja yang tadi itu dibayar 1 juta untuk membeli program pelatihan tersebut. Jadi program pelatihan belinya itu memang dari dana pemerintah. Nah, tetapi ketika kita download install kan akan terpotong dari pulsa kita. Karena mereka tidak punya pilihan dan parahnya mereka tidak tahu berapa paket datanya yang terpotong, itu juga melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tercatat sebanyak 8 juta orang lebih mendaftar program prakerja sejak gelombang awal dibuka hingga Senin 27 April. Setiap peserta yang lolos akan mendapatkan biaya pelatihan sebesar 3,55 juta ketika diumumkan lolos sebagai peserta kartu prakerja. Namun, peserta hanya bisa menggunakan dana 1 juta terlebih dahulu untuk mengikuti pelatihan. Menurut Andri, ada celah hukum dari kartu prakerja termasuk dugaan unsur tindak pidana korupsi. Hanya saja saat ini ada perpu yang luar biasa itu yang membuat tidak bisa diperiksa secara hukum. Karena itu, sebagai praktisi hukum, saya tidak pernah setuju dengan aturan apalagi undang-undang yang memberikan kekebalan atau imunitas rawan abuse of power, katanya. Nah, itu teman-teman, pendapat dari ahli hukum. Menurut Andri ada potensi ada korupsi, tetapi ada perpu yang melindunginya karena yang membuat kebijakan ini tidak bisa dipidana. Seperti itu, yang ini membuat hal yang menjadi sangat tidak baik bagi proses hukum di Indonesia. Karena itu pendapat dari beberapa pengamat ini sebaiknya kartu prakerja ini dihentikan, kemudian dicari cara-cara yang bijak, yang tidak melanggar hukum. Akhirnya niat baik, tujuan baik, dan cara baik itu yang diinginkan agar proses-proses ini berjalan sebagai proses yang wajar, proses yang sesuai dengan koridor hukum yang ada di Indonesia. Itulah teman-teman pembahasan kita pada hari ini, dan sekali lagi jangan lupa untuk tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.